drill ya. Ini membuat lubang untuk lubang cekro. Nah, mungkin teman-teman pengen lihat juga seperti apa caranya. Caranya ikuti juga saya ya. Oke, pertama kita ukur dulu mana yang mau dibikin lubang. Oke, terserah ya, tergantung permintaan bos mau berapa. Kebetulan ini 50 cm. Oke, sekarang untuk tengahnya ini kita sudah ukur dan ini sudah pasti lurus ya. Oke, dekatkan dulu. Oke, ini boleh diluruskan ya teman-teman, harus lurus. Oke teman-teman, sekarang kita mulai mengebor ya, mengebor besi. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mau mengetap motornya, boleh dilihat. Nah, jadi ini kebetulan matanya sudah pendek ya teman-teman. Jadi terpaksa kita harus keluar masuk dan masuk biar kamarnya bisa keluar. Thank you.
dulu. Oke teman-teman, sekarang kita tes lubang kita ya. Oke, ini dia hasilnya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Mungkin ada yang mau pesan, ini sub untuk pembayar saya yang baru buat kemarin ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe terus ke channel saya untuk terus mengikuti video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.